Dua minggu sudah bioskop kembali dibuka. Namun nampaknya pengelola bioskop masih harus bekerja keras untuk mengembalikan minat masyarakat untuk kembali nonton bioskop. Pasalnya, masih sedikit orang yang kembali ke bioskop. Bahkan pertanggal 4 November 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta telah memberikan izin penambahan kuota bioskop yang awalnya 25% kapasitas menjadi 50% kapasitas. Dengan adanya penambahan itu, maka pengaturan kursi bioskop pun kembali berubah, di mana sebelumnya jarak penonton 3 hingga 4 kursi kosong dan baris 1 hingga 3 dikosongkan, kini menjadi lebih rapat. Bioskop pada umumnya ada banyak protokol yang kami jalankan. Tidak hanya pembatasan kursi saja, tapi juga ada disinfektan sebelum dan sesudah showtime. Ada juga penerapan perilaku yang dilakukan oleh para penonton. Salah satunya adalah kami semua para penonton di bioskop itu sangat minim berbicara. Awal kita buka tanggal 21 Oktober kemarin itu semakin hari memang semakin membaik. Ada terus peningkatannya. Jadi memang kami sangat berterima kasih dan juga pastinya sangat senang gitu. Akhirnya kami bisa diberikan kelonggaran berupa kapasitas dinaikkan menjadi maksimal 50%. Sementara itu, semenjak dibuka, para pencipta film pun mengaku masih was-was untuk kembali ke bioskop. Bahkan banyak di antaranya mengaku baru sekali pergi ke bioskop selama bioskop dibuka kembali di masa pandemi COVID-19. Waktu pandemi sih benar-benar nggak pernah, karena takut juga. Sebelumnya sih lumayan sering, bareng teman-teman kantor biasanya ya, paling kalau sebulan 3 kaliannya kali. Dulu sebelum pandemi, saya tuh tiap Jumat. Kalau istirahat kantor tuh saya pasti nonton. Kalau setelah pandemi baru ini sih, Mas. Kalau sebelum pandemi lumayan sering ya, Mas, sama teman-teman kantor. Biasa setiap Jumat kita bakalan nonton gitu. Tapi setelah pandemi benar-benar takut dan ini pertama kali. Pada pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan secara ketat masih menjadi senjata andalan pengelola bioskop untuk menjaga rasa aman dan minat masyarakat untuk kembali ke bioskop. Adi Dwinanda, Lastonga Pebro, Jakarta.